Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid yang tidak kiralah di mana juga anda berada. Selamat sejahtera dan juga Assalamualaikum. Diharap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Saya doakan murid-murid saya dan keluarga mereka serta seluruh penduduk di Malaysia juga penduduk di dunia berada dalam keadaan sihat sejahtera. Semoga COVID-19 segera terhapus dari muka bumi ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, seperti biasa hari ini Cikgu Arif ingin berkongsi sesuatu ilmu baharu berkaitan dengan Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Kebangsaan. Jadi hari ini kita nak lari daripada kebiasaan kita walaupun ada muka hadapan buku teks di sini, tetapi ini hanya untuk mengingatkan anda kini anda sedang menonton perkongsian Bahasa Melayu Tahun 5 Sekolah Kebangsaan, tetapi bukanlah kandungan yang terdapat di dalam buku teks. Jadi apa kandungannya? Tengok betul-betul. Hari ini Cikgu Arif nak kongsikan tentang, ya, inilah dia tajuk kita hari ini, iaitu terapi membaca. Kalau terdahulu perkongsian Cikgu Arif berkaitan dengan terapi ketawa, hari ini untuk masih lagi dalam unit 6 minda sihat, ya, tema 2 kesihatan dan kebersihan, Cikgu Arif nak kongsikan kepada murid-murid tentang terapi membaca. Boleh kita baca sama-sama murid-murid? Jom. Membaca boleh dijadikan sebagai terapi. Dengan membaca buku yang sesuai, kita akan berasa selesa. Jadi kalau kata murid-murid ataupun sesiapa saja yang menonton video ini, membaca buku yang kita gemari ataupun yang sesuai akan membuatkan badan kita ataupun kita punya fikiran menjadi selesa. Kenapa ya? Kerana fikiran yang serabut akan kembali tenang. Oh, maksudnya tadi kalau kata kita serabut sangat-sangat, lepas kita membaca buku yang kita gemari atau buku yang sesuai untuk kita, kita akan lebih tenang fikiran kita, ya. Apabila kita berasa tenang, segala masalah yang mengganggu akan dapat diselesaikan secara perlahan-lahan. Maksudnya, tadi kalau kata fikiran kita serabut, kita baca buku yang sesuai dengan kita, kemudian apabila kita baca, fikiran yang serabut tadi akan menjadi tenang. Jadi perlahan-lahan masalah yang terdapat pada diri kita yang yang menghambat diri kita, masalah yang datang pada diri kita akan dapat diatasi secara perlahan-lahan, secara berperingkat murid-murid. Jadi bagusnya membaca ni sebenarnya dalam kita tak tahu, kan? Oleh hal yang demikian, masalah kesihatan seperti tekanan perasaan dan kanser boleh dirawat. Maksudnya di sini, apabila tadi anda punya masalah, tekanan yang dihadapi itu, fikiran anda serabut itu dapat diselesaikan secara perlahan-lahan, maka masalah seperti tekanan perasaan, kan, mungkin mengalami masalah tekanan mental akan boleh diatasi. Selain daripada itu, kanser juga boleh diatasi sebab dalam perkongsian terdahulu Cikgu Arif ada berkata bahawa penyakit kanser ini akan cepat meribak apabila badan kita berada dalam keadaan murung dan antibodi kita rendah. Jadi dengan membaca, berada dalam keadaan tenang, badan kita akan menyebabkan penyakit kanser itu boleh dilawan ataupun daripada dia punya saiz kecil, kekal kecil, tidaklah meribak, ataupun mungkin kecil tapi ambil masa yang panjang untuk meribak. Kerana kanser amat susah dirawat, tetapi kita boleh rawat menggunakan terapi membaca sebenarnya. Yang penting diri anda sendiri kena berada dalam keadaan yang tenang. Itu kata kuncinya. Jadi oleh itu, membaca dapat, yang pertama, mengurangkan tekanan perasaan. Kenapa ya membaca ini dapat mengurangkan tekanan perasaan? Ini ialah kita punya kata kunci ataupun isi tersurat. Tersurat. Isi tersurat. Isi tersurat. Isi tersurat ini bermaksud
isi yang telah terdapat dalam petikan. Mungkin ada murid ataupun penonton yang menonton video ini tertanya-tanya, kenapa Cikgu Arif seakan-akan mengulang pembelajaran terdahulu? Ya, murid-murid, kerana terdapat banyak kekurangan daripada tugasan-tugasan yang telah Cikgu Arif terima. Jadi, saya kira mungkin murid-murid masih kurang faham, kurang jelas berkaitan dengan standard pembelajaran 1.2.2, iaitu bertutur dan menghuraikan maklumat tersirat secara kritis dan kreatif. Jadi hari ini Cikgu Arif nak gunakan lagi pendekatan menggunakan teks terapi membaca pula. Hari itu terapi ketawa, ini menggunakan terapi membaca pula. Kita nak Cikgu Arif nak bimbing murid-murid cungkil ataupun keluarkan bagaimana untuk mengeluarkan isi tersirat, isi tersirat daripada isi tersurat. Kata kunci isi tersurat ini yang memang sudah ada dalam petikan, yang memang sudah diberikan dalam petikan, yang kita perlu berfikir secara kritis dan kreatif itu kena fikir di luar kotak, kena fikir luar daripada apa petikan yang kita baca ini, ialah isi tersirat, S-I-C-R-A-T-rat, tersirat. Beza ya, isi tersurat, isi tersirat. Isi tersurat ini dia yang berwarna biru ini, yang memang sudah ada dalam petikan, yang memang sudah ditayangkan dalam petikan. Tetapi isi tersirat yang tidak ada dalam petikan, tetapi isi tersurat tadi yang ada dalam petikan itu boleh membantu untuk kita dapatkan isi tersirat tadi. Mungkin agak pening-pening, tak apa, sekejap lagi Cikgu Arif akan tunjukkan ataupun kongsikan contohnya. Kita pergi kepada isi tersurat yang kedua, iaitu meningkatkan kreativiti diri. Kreativiti diri, bagaimana kreativiti diri itu boleh ditingkatkan melalui terapi membaca? Nanti sama-sama kita tengok apakah isi tersiratnya, tersiratnya. Yang ketiga ialah memastikan kesihatan yang baik. Terapi membaca ini sebenarnya dapat memastikan kesihatan diri kita dalam berada dalam keadaan yang baik sebenarnya. Jadi bagaimana? Jom kita tengok perbezaan isi tersirat dan tersurat. Inilah dia aktiviti kita. Masih sama seperti aktiviti terdahulu. Macam saya cakap tadi, saya nak memberikan pengukuhan kepada murid-murid atau penonton, terutamanya murid-murid saya lah yang menghantar tugasan, yang masih ada kekurangan di sana sini yang perlu saya perbaiki agar kesilapan itu tidak berulang pada masa akan datang. Saya sayang murid-murid saya. Jadi saya nak murid-murid saya daripada tak tahu menjadi tahu. Jadi inilah fungsinya saya untuk kukuhkan lagi pengetahuan anda. Jom kita tengok bagaimana nak kukuhkan pengetahuan anda untuk mencari maklumat tersirat ini. Maklumat tersirat ini, bagaimana nak menghuraikan maklumat tersirat ini? Jom saya bimbing anda. Kita ada petikan tadi. Ini petikan tadi. Ya. Okey, ini isi tersurat. Kita boleh lihat ini isi tersurat. Okey, isi tersurat. Saya ubah warna birulah agar lebih nampak ya. Isi tersurat. Okey, ini pula isi tersirat. Beza tu. Ini sirat, ini surat. Okey. Yang surat tadi, yang Cikgu Arif dah berulang-ulang kali kongsikan kepada murid-murid terdahulu, isi tersurat sebenarnya yang apa? Yang ada dalam petikan atau tidak ada dalam petikan? Mana satu? Yang ada atau yang tidak ada? Yang ada atau tidak ada? Tersurat. Ya, betul. Yang ada dalam petikan, yang sudah ada dalam petikan ini, itulah isi tersurat. Manakala untuk tersirat, kita perlu fikirkan daripada isi tersurat ini ke untuk mendapatkan isi tersirat menggunakan menggunakan apa? Menggunakan kata tanya. Iaitu kita boleh guna mengapa, ataupun kita boleh guna bagaimana. Kita boleh guna ini dua kata kunci ini daripada isi tersurat yang memang dah ada dalam petikan. Kita guna untuk dapatkan isi tersirat. Kita soal semula bagaimana cara-caranya, mengapa jadi begini dan sebagainya. Ya. Okey, kita tengok satu persatu. Baik, kita lihat satu persatu untuk isi tersurat yang pertama, mengurangkan tekanan perasaan. Jadi kita gunakan bagaimana? Ok,
okay, kita gunakan bagaimana. Bagaimana mengurangkan terapi membaca itu dapat mengurangkan tekanan perasaan. Ha, mengurangkan tekanan perasaan ini tersurat yang memang dah ada dalam petikan. Ha, yang memang dah ada dalam petikan. Kan di sini. Tekanan perasaan. Memang dah ada dalam petikan. Tersurat. Nampak? Buktinya. Okey, jadi murid-murid, kita soal balik. Bagaimana terapi membaca itu akan dapat, terapi membaca ini dapat mengurangkan tekanan perasaan? Kita soal balik, jadi kita dapatlah jawapan ini. Membaca boleh membuatkan fikiran menjadi tenang. Ya. Yeah. Apabila pembaca dapat membaca buku yang sesuai dengan diri mereka, mereka akan dapat mengurangkan tekanan perasaan mereka dengan cara bertenang, menjadi lebih bertenang. Cikgu-cikgu, adalah dalam petikan ini, ya, ada dalam petikan ini, tetapi ayatnya tidaklah sebiji-sebiji. Jadi sebab itulah perlu menghuraikan maklumat. Itu fungsinya awak, huraikan maklumat. Ayatnya berbeza. Ayatnya berbeza. Walaupun ada perkataan tenang di sini, tetapi ayatnya berbeza berbanding dalam petikan. Jadi kita boleh huraikan maklumat tersirat daripada isi tersurat menggunakan kata tanya bagaimana. Okey. Seterusnya, nombor dua, meningkatkan kreativiti diri. Dalam petikan memang dah ada meningkatkan kreativiti diri. Okey, dalam petikan memang dah nyatakan. Kepentingan terapi membaca yang kedua, meningkatkan kreativiti diri. Bagaimana? Kita soal balik, bagaimana kreativiti diri ini dapat ditingkatkan? Jawapannya, membaca dapat menambah pengetahuan dan berfikir secara kritis dan kreatif. Ya, apabila anda membaca, anda akan dapat menambah pengetahuan, betul tak? Apabila anda membaca tentang sesuatu, anda akan lebih tahu tentang sesuatu itu. Anda akan dapat input yang lebih tentang sesuatu itu. Contohnya, anda membaca tentang sejarah Malaysia. Jadi, bila anda membaca buku tentang sejarah Malaysia, anda akan tahu bilakah hari kebangsaan Malaysia. Berapa tahun sudah Malaysia merdeka pada tahun 2021 ini, anda akan tahu. Jadi, pengetahuan itu akan dapat anda tahu dan meningkatkan kreativiti diri anda. Jadi, bila mana ilmu itu bertambah dalam diri anda, anda akan menjadi kreatif. Bila orang soal, anda boleh jawab. Daripada ilmu itu, anda boleh kembang-kembangkan menjadi karangan ataupun esei dan sebagainya. Nampak? Kepentingan terapi membaca. Yang terakhir, isi tersurat ialah memastikan kesihatan yang baik. Bagaimana terapi membaca ini dapat memastikan kesihatan badan kita ataupun tubuh kita berada dalam keadaan yang baik? Kita soal balik, bagaimana, ya? Membaca boleh membuatkan tubuh berada dalam keadaan selesa. Oh, kata kunci di sini, keadaan selesa sekaligus meningkatkan antibodi. Mungkin ada murid yang kata dalam petikan dah ada, ya. Perkataan selesa itu saya kira memang ada tadi. Kalau ni kan berasa selesa, kan? Tetapi kita kena kembali kepada kata kuncinya, menghuraikan. Kita kena tengok menghuraikan maklumat tersirat. Menghuraikan maksudnya, walaupun dah ada dalam tu, anda ulang balik isi tersuratnya, soal balik menggunakan kata kunci bagaimana, kemudian anda tetap mendapat jawapan yang lebih kurang dalam petikan. Tidak mengapa, kerana yang penting anda gunakan ayat anda, kerana kata kuncinya menghuraikan maklumat tersirat. Jadi, memastikan kesihatan yang baik, bagaimana? Membaca boleh membuatkan tubuh berada dalam keadaan selesa. Bila badan berada dalam keadaan selesa, antibodi badan kita akan meningkat. Antibodi itu apa, Cikgu Arif? Antibodi itu ialah daya tahan semula jadi yang berada dalam tubuh kita, yang akan menghalangi virus, bakteria dan segala penyakit yang datang dari luar, ataupun memang ada dalam badan kita secara keturunan kita terima penyakit itu. Mungkin contohnya macam kanser, akan dapat dihalang. Bagaimana nak halang? Kita kena berada dalam keadaan yang selesa ataupun tenang. Jadi bila berada dalam keadaan selesa yang tenang, penyakit ini dapat diatasi ataupun dapat dikurangkan ataupun dapat dikekang, maksudnya dihalang. Menggunakan kaedah apa, Cikgu Arif? Menggunakan kaedah terapi membaca.
Itu dia murid-murid. Sebenarnya banyak terapi dalam dunia ini yang boleh menyebabkan boleh membuatkan minda kita menjadi lebih sihat. Contohnya macam yang saya dah kongsikan terdahulu, terapi ketawa, kemudian terapi membaca, kemudiannya terapi warna. Baju yang Cikgu Arif pakai hari ini warnanya ceria. Kerana apa? Kerana ingin mewujudkan emosi yang lebih ceria dan menggalakkan minda anda untuk lebih segar untuk menerima ilmu. Jadi itulah Cik Arif memakai bunga-bunga. Saya kira bunga-bunga apa ni? Bunga-bunga matahari. Cik Arif bukan nak menyanyi, tetapi nak berkongsi kepada anda agar anda celik mata dan terus mendengar. Baiklah, kita dah tengok bagaimana kita nak dapatkan isi tersurat yang memang dah ada dalam petikai. Kemudian daripada isi tersurat, kita gunakan kata kunci mengapa ataupun bagaimana. Kita soal semula isi tersurat tersebut. Dapatlah kita isi tersirat, dapatlah kita huraikan isi tersirat secara kritis dan kreatif. Jadi boleh murid-murid? Alhamdulillah. Kalau boleh, jom seperti biasa kita nak uji diri kita. Jom kita tengok apakah ujian ataupun pentaksiran ataupun kuis yang bakal menanti semua. Ini dia kuis cakna bahasa hari ini. Baiklah. Okey, murid diminta berkolaboratif macam biasalah. Awak bekerjasamalah dengan ahli keluarga anda untuk bertutur dan menghuraikan maklumat tersirat. Alamak, tak nampak di situ ya. Tersirat. Secara kreatif melalui petikan terapi membaca secara kritis dan kreatif dalam dialog di bawah. Selamat cakna bahasa Melayu. Ada dialog. Masih ada dua orang. Ada Meme dan juga ada Devi. Ini Meme, ini Devi. Jom kita lihat apa yang mereka bincangkan ya. Meme, mengapakah membaca dapat mengurangkan tekanan perasaan dan meningkatkan tahap kesihatan kita? Ada dua persoalan di situ. Yang pertama dia tanya tentang mengapakah membaca? Maksudnya terapi membaca itu dapat mengurangkan tekanan perasaan. Itu yang pertama. Okey, yang kedua dia tanya terapi membaca juga dapat meningkatkan tahap kesihatan kita. Mengapa? Mengapa? Ini yang kedua. Jadi Mimi kena jawab yang pertama, kemudian yang kedua. Masih dalam satu ayat lah. Boleh juga dalam satu ayat ataupun tak kisah. Dalam ayat yang berbeza-beza. Okay? Terpulang. Jadi membaca membaca dapat apa? Sebenarnya apabila dia soal begini, ini merupakan isi tersurat, tersurat. Isi tersurat yang memang dah ada dalam petikan. Sebenarnya Meme punya jawapan ialah isi tersirat murid-murid. Kita soal balik, mengapa kan? Mengapa kita soal balik? Guna kata kunci tadi kan, mengapa ataupun bagaimana? Ini soalannya mengapa? Kita soal balik, mengapa mengurangkan tekanan perasaan? Membaca dapat mengurangkan perasaan, tekanan perasaan. Kenapa? Soal balik, jawablah di sini ya murid-murid. Seterusnya Meme pula tanya kepada Devi. Devi, maafkan saya, Devi, bagaimanakah terapi membaca dapat meningkatkan kreativiti diri? Kata kunci di sini, bagaimana membaca dapat meningkatkan kreativiti diri? Nampak? Kata kunci ini bagaimana? Kata kunci ini mengapa? Dua-duanya kata kunci untuk mengeluarkan ataupun mengekstrak ataupun untuk mendapatkan isi tersirat. Jadi kita punyalah, Devi, bagaimanakah terapi membaca dapat meningkat kreativiti diri? Bagaimana? Jawablah di sini. Terapi membaca dapat meningkat kreativiti dengan cara begitulah murid-murid. Cikgu-cikgu, kalau kata saya tak nak cetak ataupun saya tak nak lukis ataupun saya tak nak buat kotak-kotak dialog ini, bagaimana saya nak buat dialog dengan sempurna Cikgu Arif? Boleh, walaupun cikgu dah kongsikan dalam PDPC, maksudnya secara fizikal terdahulu dalam kelas, tapi tidak mengapa. Jom Cikgu Arif kongsikan sekali lagi bagaimana untuk kita hasilkan dialog secara sempurna dalam buku tulis masing-masing. Jom kita tengok. Baik, ini dia. Okey. Nampak ni. Okey, yang pertama
Kita tulislah hari Rabu, ya. Huruf R tu huruf besar, ya. Sebab apa? Rabu ini kata nama khas. Tak ada Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3. Tak ada, murid-murid. Rabu itu satu saja, Rabu kata nama khas. Kan contoh Isnin, Isnin je lah. Tak ada Isnin 1, Isnin 2, Isnin 3. Tak ada, murid-murid. Seterusnya, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan sampai Ahad. Itu kata nama khas huruf besar di hadapan. Begitu juga dengan tajuk. Huruf besar di hadapan kerana tajuk itu merupakan kata nama khas juga. Terapi membaca, kemudian garis guna pembaris. Kemudian 7 Julai 2021. Tak nampak di sini, ya. Terlindung pula. Tak apa, saya tuliskan di sini, ya. 7 Julai. J huruf besar, ya, murid-murid. Ni J huruf besar. Harus letak huruf besar sebab Julai itu ialah bulan kata nama khas, murid-murid. Julai 2021. Satu. Ini yang betul, murid-murid. Ini yang betul, murid-murid. Ini yang betul. Tiga kali saya ulang. Sekali lagi saya ulang. Ini yang betul, murid-murid. Cara penulisan hari tarikh yang betul. Maafkan saya. Tarikh yang betul begini. 7 Julai 2021. Bukannya 7 Julai huruf kecil. Salah. Salah, ya. 7 Julai huruf kecil. Kemudian dia letak 7 palang. J huruf besar. Dia letak palang. Murid-murid, tanda palang ini yang sebenarnya menunjukkan atau. Atau. Jadi adakah anda nak menyatakan 7 atau Julai atau 2021? Apakah tarikh itu? Saya tak faham, murid-murid. Salah tu. Totally wrong bahasa Inggeris. Ya? Pinjam sekejap bahasa Inggeris. Memang salah, murid-murid. Salah. Ya? Yang ada juga yang buat begini. 7 titik Julai titik 2021. Salah, murid-murid. Salah. Tak perlu titik-titik. Yang kita dah tulis, jarakkan je. 7 jarak. Julai jarak 2021, murid-murid. Ejaan Julai pula. Begini yang murid-murid dia. J-U-L-A-I-L-A-I, Julai. Ada yang mengeja Julai, dia menjadi Juli. Julai dia menjadi Juli, murid-murid. Macam mana Juli tu? J-U-L-Y-L-I, Juli. Ini salah. Salah, saya ulang, salah. J-U-J-U-L-Y-L-I, Juli tu salah. Kita nak eja Julai, bukan Juli, murid-murid. Juli tu apa, saya tak tahu. Dalam bahasa Melayu tak ada perkataan yang bernama Juli, melainkan nama orang. Tak ada istilah dalam bahasa Melayu Juli, tak ada, melainkan nama orang. Mungkinlah kalau ada nama orang, tetapi dalam bahasa Inggeris ada. Julai itu disebut sebagai Julai. Julai juga. Okay. Jadi untuk bahasa Melayu, ejaan yang tepat ialah J-U-L-A-I-L-I, Julai. Kenapa saya suruh anda tulis penuh-penuh begini? Sebab anda lihat saja, anda sudah berada di darjah 5, 11 tahun, anda dah bersekolah 5 tahun, termasuk prasekolah. Kalau kata prasekolah 5 tahun, prasekolah 6 tahun, dah 7 tahun bersekolah. Tetapi bulan Julai tidak tahu eja lagi. Nampak tak? Kenapa saya tekankan di eja? Kerana apa? Kalau anda dah 7 tahun bersekolah masih tidak dapat menulis dengan betul ejaan Julai, bila lagi, murid-murid? Anda nak bila anda dah jadi bapa orang ke, dah jadi mak orang ke, bila anak anda buat kerja rumah di rumah, bila anak anda bertanya kepada anda, ayah-ayah ataupun ibu-ibu, bagaimana eja Julai? Anda pun dengan yakinnya, alah, senang je lah nak. Eja Julai tu, J-U-J-U-L-Y-L-I. Julai. Julai. Dia eja J-U-J-U-L-Y-L-I. Juli bunyinya, bukan Julai. Jadi bagaimana kita nak betulkan diri kita? Bermula daripada sekarang, murid-murid. Bermula dari sekarang lah kita betulkan diri kita. Kerana itulah saya sentiasa suruh murid saya eja dengan penuh. Eja dengan penuh. Jangan tulis angka. Kerana angka kita memang tahu. Bulan Januari, bulan 1, bulan Februari, bulan 2. Tetapi apabila kita sudah eja, suruh eja, tidak tahu eja. Tidak tahu tulis. Ataupun kita tanya, bulan berapa? Bulan 2, cikgu. Bulan 2 dalam bahasa Melayu apa? Tak tahu. Ya, ini bukan mitos, ya, murid-murid. Bukan cerita dongeng. Ini hakikat. Saya nak bantu anda untuk bijak, untuk menjadi insan yang berguna, insan yang bijaksana. Jadi dengarlah perkongsian saya, murid-murid. Ya. Ini bulan apa, murid-murid? Bulan 7. Bulan 7 dieja sebagai apa? Disebut sebagai apa?
Saya tahu, cikgu. September. Ah, September. Nampak tak? Ah, kenapa? Kenapa saya suruh tulis dengan penuh? Kerana itulah murid-murid. Kita tak nak. Kalau anda tak malu dengan bakal anak anda ataupun anda kata, ah, tak apa, cikgu dah besar nanti saya tak nak kahwin. Anda mungkin tidak malu dengan majikan anda. Tak apa, cikgu. Saya tak nak ada majikan. Saya sendiri nak jadi majikan. Saya sendiri nak jadi bos. Okey, tak apalah, anda malulah dengan diri sendiri, murid-murid. Malu dengan diri sendiri. Saya tak tahulah kalau anda tak malu dengan diri anda, apabila tarikh pun tak reti nak tulis. Tak tahu. Anda bukan tak tahu sebenarnya. Anda tahu, tetapi tidak ambil peduli, tidak ambil cakna. Saya bukan tak pernah kongsi. Cikgu anda daripada prasekolah 5 tahun dah kongsi dah. Murid-murid, eja bulan. Siap nyanyi-nyanyi Januari, Februari, Mac, April, Mei. Nyanyi-nyanyi, murid-murid. Tapi tetap dia eja salah. Jadi, kesilapan itu di mana, murid-murid? Fikir-fikirkan. Ya? Kita nak jadi manusia yang berguna, kita perlu jadi manusia yang mendengar kata. Yang mendengar kata itu penting. Baik, kita lihat pula bagaimana untuk menulis dialog dengan betul. Okay, menulis dialog dengan betul. Begini, murid-murid. Kita tulis, saya lihat ada murid-murid yang menulis di sini. Di sini. Devi. Begitu ya, dia tulis di situ ya, murid-murid. Salah ni, murid-murid. Salah, murid-murid. Salah, dia tulis nama Devi di sini, Meme di sini, Devi di sini. Ini nampak ni. Nampak tak garis semula jadi yang memang dah ada dalam buku tulis anda tu, yang memang dah terpampang di dalam buku tulis anda itu. Maaflah, saya tak garis guna pembaris. Sepatutnya garis guna pembaris kan, supaya garisnya lurus. Memang dah ada. Tak perlu, murid-murid. Dalam ruangan ini tak perlu awak nak tulis apa-apa, nak conteng apa-apa kalau terconteng padam. Tak perlu ya, murid-murid. Tak perlu. Saya bukan tak pernah kongsi. Berkali-kali saya kongsi waktu PDPC, memang tiap-tiap hari saya cakap, murid-murid. Jadi ingatlah, murid-murid. Cakna. Ambil peduli. Ambil peduli. Kita dah terperangkap dalam COVID-19. Ya, dalam penularan COVID-19. Akibat daripada sikap manusia yang tidak cakna, babi buta ya. Jadi caknalah anda. Cakna. Saya mohon anda cakna, murid-murid. Cakna. Dah berulang-ulang kali. Cakna, ambil peduli. Ya, mohon, murid-murid. Seterusnya kita tulis nama di sini, Devi. Ya, Meme, Devi. Kalau boleh, macam yang saya pernah ajar sebelum ni, ambil pembaris anda, anda garis putus-putus ya, putus-putus, garis putus-putus, pudar-pudar, supaya dapat satu garisan lurus yang cantik bila anda nak letakkan titik bertindih ni. Bila anda nak letakkan titik bertindih ini cantik. Bila sudah siap nanti anda boleh padam garis putus-putus yang pudar-pudar itu. Kenapa saya tulis putus-putus, pudar-pudar? Sebab mudah untuk anda padam nanti. Ya. Kemudiannya anda tulislah intipati yang daripada pertanyaan Devi tadi, Meme, mengapakah pembaca dapat mengurangkan tekanan perasaan dan meningkatkan tahap kesihatan kita? Mengapakah membaca dapat mengurangkan? Okey, ingat ya. Jangan tulis bawah ini dan meningkatkan ni, jangan tulis bawah ni. Jangan tulis bawah ni, no. Salah. Jangan tulis bawah ni, mesti sebaris. Mesti sebaris ya, mesti sebaris. Maksudnya di bawah Meme inilah. Ya, kalau kata anda tak muat di bawah Meme ini. Kalau tulis lagi tak muat lagi, masih di sini. Okey, kalau ni contohnya anda tulis dua-dua-dua jawapannya ni masih di sini. Jangan terlebih sampai ke sini. Jangan terlebih sampai di sini. Ini sini semua jangan. Sini semua jangan. Sebab tu saya minta anda garis lurus, pudar-pudar supaya anda nampak batas mana yang boleh anda tulis, batas mana yang tidak anda boleh tulis. Jadi hasilnya nanti barulah bertepatan dengan format dialog, murid-murid. Format dialog. Dialog itu apa, murid-murid? Dialog itu percakapan. Percakapan. Interaksi. Jadi kita tuliskan dalam bentuk karangan ataupun dalam bentuk perenggan, dalam bentuk ayat. Perlulah ditulis cantik-cantik dan kemas seperti ini. Devi, tu kan. Kemudian kita ada Meme, okay. Kemudian ada Devi, nampak? Mesti sebaris. Sebaris dan kemas. Sama juga titik bertindih itu pun, titik bertindih itu kan.
Titik bertindik itu harus juga sebaris kalau boleh. Kalau boleh tu sebaris supaya dapat kemas. Ya, nampak lebih kurang je saya punya ni. Lebih kurang je sebaris je kan nampak. Nanti dah siap, nanti padamlah garisan tu. Padam garisan tu. Padam garisan. Padam garisan. Okey, bila dah padam barulah kemas, bolehlah tangkap gambar dan hantar kepada saya. Jelas murid-murid? Alhamdulillah kalau jelas. Baiklah. Seperti biasa, saya tahu ada yang tak sabar nak hantar kerana rasanya macam mudah sangat perkongsian hari ini kan. Jadi, bolehlah ulang tonton video ini di mana, nak lihat lembaran latihan di mana. Bolehlah pergi ke https://palangpalangsayacaknabahasamelayu.blogspot.com. Di sini. Saya guna warna merah lah. Cantik sikit baru nampak kan? Pergilah ke sini. Kalau nak pergi ke YouTube saya pun terus ya. Saya cakap nama Semayu, titik blogspot. Memang ada di situ. Okey, dah selesai tugasan. Nak hantar bagaimana, di mana. Daftar masuk akaun D5. Jangan lupa guna akaun D5. Dan hantar ke pautan ini. Pautan ini telah saya pun kongsikan dalam blog saya. Jadi pergilah raja-rajakan diri anda. Pergi ke blog saya. Tekan. Tekan dan hantar. Tak ada masalah murid-murid. Saya sentiasa menantikan tugasan anda. Jadi ada apa-apa kemuskilan? Alhamdulillah, saya kira hari ini semua jelas. Kali ini semua jelas berkaitan dengan standard pembelajaran kita 1.2.2, iaitu bertutur dan menghuraikan isi tersirat secara kreatif dan kritis dan kreatif menggunakan teks terapi membaca. Jadi saya harap saya dapat tugasan anda dengan dialog yang cantik, ada hari, ada tajuk bergaris, ada tarikh yang lengkap semuanya. Saya dah tak sabar untuk nanti. Saya harap sangat-sangat seperti mana perkongsian saya hari ini, anda akan dapat gunakan ilmu yang saya kongsi itu kerana saya percaya murid-murid saya ini cakna sentiasa kan, ambil peduli sentiasa. Jadi itu sahaja daripada saya. Ingat, cakna sentiasa, cakna bukan setakat dalam ilmu kita hari ini, tetapi caknalah dengan dunia sekeliling anda. Kita masih belum menang COVID-19, berada di mana-mana. Saya dah tak sabar nak ke sekolah, nak berjumpa anda secara fizikal. Dah tak sabar nak keluar daripada kawasan PKPD ini. Tapi tidak boleh kerana saya mematuhi SOP dan juga mematuhi perintah kementerian. Jadi jadi bagaimana pemerintah, ialah pemerintah menteri kita. Jadi bagaimana untuk kita memastikan rantai COVID-19 itu terputus. Bagaimana untuk kita menjadi warga Malaysia yang cakna patuhi SOP, patuhi perintah. InsyaAllah COVID-19 menghilang bukan satu angan-angan. Itu sahaja daripada saya. Saya doakan murid-murid saya sentiasa kuarantin diri. Anda dan keluarga anda, saya doakan sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera walau di mana juga anda berada. Assalamualaikum dan bye.